إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ummatal islam kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di siang hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada siang hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah Ta'ala kemudahan, kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah, melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat yang mulia ini. Baik amalan-amalan ketaatan yang sifatnya wajib seperti sesaat lagi yang akan kita tunaikan yaitu ibadah sholat Jumat yang dilakukan secara berjamaah, maupun amalan-amalan ketaatan yang sifatnya sunnah seperti membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau di hari Jumat, memperbanyak membaca solawat kepada Nabi dan memperbanyak doa kepada Allah khususnya di hari Jumat ba'da asar hingga menjelang matahari terbenam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya yang sahih bahwasanya doa ba'da asar hingga menjelang matahari terbenam di hari Jumat adalah doa yang tidak tertolak. Semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan khususnya pada hari Jumat ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah semoga amalan-amalan ketaatan tersebut menjadi penyebab diampuninya semua dosa yang pernah kita lakukan. Allah Ta'ala berfirman di surat yang ke-11, yaitu surat Hud. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang ke-114, dalam penggalan ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapus kesalahan dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ummat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya akhir-akhir ini fenomena kerusakan dan kehancuran alam kita saksikan saat ini dewasa ini bertubi-tubi. Mulai dari banjir yang menghanyutkan ribuan rumah penduduk,
mulai dari gempa terjadi di mana-mana sampai pada yaitu mungkin kerusakan-kerusakan alam yang lain, bahkan kemaksiatan-kemaksiatan terjadi di mana-mana, maka muncul pertanyaan dalam diri kita, apakah fenomena-fenomena ini hanya perubahan alam saja atau ada sesuatu di balik itu? Ternyata umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, mari kita mentadaburi firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ar-Rum surat yang ke-30 di ayat yang ke-41 di mana Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dhal ladhi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Berarti ini menunjukkan apa yang kita saksikan akhir-akhir ini merupakan peringatan keras dari Allah Ta'ala agar manusia kembali kepada jalan Allah, jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, maka melalui khutbah yang singkat ini, izinkan kami mengangkat topik hancurnya sebuah negeri. Hancurnya sebuah negeri. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sebuah negeri, apapun itu nama negerinya, bukan berarti tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Tidak mungkin Allah itu murka, tidak mungkin Allah itu marah tanpa sebab. Semua pasti ada sebabnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmi wa ahluha muslihun, kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim sedangkan penduduknya orang-orang saleh. Tidak mungkin Allah menurunkan murka azabnya kalau penduduknya orang-orang yang berbuat kebajikan. Mustahil Allah itu marah, Allah itu murka apabila di negeri tersebut, apapun nama negerinya, penduduknya melakukan kezaliman, penduduknya bukanlah orang-orang yang saleh. Namun umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, ketika azab itu turun, ketika peringatan Allah itu turun kepada suatu negeri, bukan hanya pelaku maksiat yang terkena. Kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang tegar di atas sunnah, orang-orang yang tegar di jalan Allah Azza wa Jalla juga terkena dampaknya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang artinya, dan takutlah pada musibah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim di antara kalian, ternyata musibah itu juga terkena kepada orang-orang saleh. Oleh karena itu, maka saya akan sebutkan 5 sebab yang menyebabkan Allah itu murka, 5 hal yang menyebabkan Allah itu menurunkan azabnya. Allah marah, Allah murka, dan Allah akan membinasakan negeri-negeri tersebut. 5 hal apabila di negeri tersebut yaitu melakukan 5 perbuatan tersebut. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, sebab yang pertama yang menjadikan Allah itu murka, Allah menurunkan azabnya, Allah berikan peringatan keras, yang pertama adalah jika penduduk negeri tersebut mengingkari nikmat-nikmat Allah. Dan yang kedua, sebelum kami bacakan dalilnya,
Yang kedua adalah jika penduduk negeri tersebut mendustakan, menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menjelaskan tentang dua poin yang kami sampaikan di depan tadi. Di surat An-Nahl, surat yang ke-16, di ayat yang ke-112 dan 113, Allah Ta'ala berfirman, وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Ayat 113-nya, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri. Saya tidak sebut nama negerinya. Kita dengarkan baik-baik ayat ini. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya negeri itu aman lagi tentram. Negeri itu dulu toto tentram Kertora Harjo. Lalu kemudian kata Allah, rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Rizki di negeri itu, Masya Allah, gemar ripah lojinawi negeri itu. Dulunya aman, dulu sumber daya alamnya luar biasa. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan, kemiskinan, ketakutan. Kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Lalu kemudian Allah lanjutkan ayat 113-nya terjemahannya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang Rasul dari mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakan Rasul tersebut. Karena itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah murka kepada suatu negeri apabila penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, kufur dan menolak ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu diberikan yaitu gelar-gelar Wahabi. Kalau memang mengikuti Nabi Muhammad, kalau memang mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau memang mengikuti sunnah Rasul itu dianggap Wahabi, maka ketahuilah saya adalah Wahabi. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya mereka menolak ajaran Rasul. Mereka katakan ajaran Rasul adalah cocok di zaman onta, tidak cocok kita terapkan di masyarakat kita. Mereka mendustakan ajaran Rasul. Maka Allah murka, Allah turunkan azab kepada negeri tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, yang menyebabkan Allah murka pada suatu negeri, Allah binasakan negeri itu adalah yaitu jika penduduk di negeri tersebut melakukan berbagai bentuk kesyirikan-kesyirikan. Dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, surat yang kita baca setiap malam Jumat atau hari Jumat, di ayat yang ke-59, Allah Ta'ala berfirman, وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Artinya, dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Yang dimaksud zalim dalam ayat ini adalah seperti perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan perbuatan syirik, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman
yang sangat besar. Sehingga zalim yang dimaksud dalam Al-Kahfi ayat 59 ini adalah, yaitu sama persis dengan yang dikatakan Luqman ketika menasihati anaknya, yaitu syirik. Apabila di negeri tersebut kesyirikan di mana-mana, syirik dalam bentuk pesugihan, syirik dalam bentuk perdukunan, syirik dalam yaitu bentuk ngalap berkah ke tempat-tempat yang dikeramatkan, syirik ngalap berkah yaitu dengan pergi ngalap berkah ke kuburan orang-orang saleh, karena dia beranggapan kuburan orang saleh itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudharat, syirik dalam masalah tatoyur, syirik dalam masalah khurafat dan seterusnya, maka Allah murka, Allah tidak ridha. Termasuk syirik yang menimpa di negeri tersebut, apabila masyarakat di negeri tersebut mereka sudah yaitu mengatakan atau paling tidak mengakui adanya Tuhan selain Allah, Trinitas. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau jujur, kalau kita mau jujur, semua musibah di negeri tersebut, terutama di negeri kita, mari kita jadikan bahan introspeksi. Semua musibah yang terjadi di negeri kita, semua terjadi di bulan Desember. Semuanya terjadi di bulan Desember. Tsunami Aceh di bulan Desember. Begitu juga gempa Cianjur juga di bulan Desember. Situ Gintung, Banjarnegara, semuanya di bulan Desember. Kenapa? Karena Allah tidak ridho. Mereka menyekutukan Allah, mereka mengatakan ada Tuhan selain Allah, bahwasanya Isa itu anak Allah. Allah tidak ridha. Lah kok anehnya kaum muslimin ikut-ikutan selamat Natal ya. Maka dengan mengucapkan selamat Natal, dia juga mengucapkan selamat Allah itu tiga. Apalagi sebagian kaum muslimin, ucapan salamnya saja yaitu ditambah salam Islam dengan salam non muslim. Dia telah mengucapkan, ketika dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dia tambahkan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, salam dan seterusnya. Tahukah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Om Swastiastu adalah salam agama Hindu yang artinya meminta perlindungan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Tahukah Anda, yaitu arti daripada Namo Buddhaya, yaitu artinya adalah salam agama Buddha, artinya adalah salam untuk semua Buddha. Dan seterusnya, begitu juga salam ucapan agama Kristen, keselamatan. Cukup bagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan kita mengatakan seperti itu, ini bukan adat istiadat, tetapi ini adalah masalah prinsip akidah tauhid, di mana dia telah menggabungkan salam Islam dengan salam yang otomatis melunturkan akidahnya, bahkan bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu Allahu Ahad. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah marah, Allah tidak ridha. Mari kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman, dan nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Maryam, bisa dilihat nanti setelah sholat Jumat surat Maryam, yaitu surat yang ke-19 diawali di ayat 88 sampai 89. Allah mengatakan salah satu daripada ayat itu adalah bahwasanya langit itu akan runtuh, gunung-gunung itu akan meletus, karena Allah marah murka, tidak ridha ucapan mereka yang mengatakan Allah itu punya anak. Lakum dinukum waliyadin, agama kalian agama kalian, agamaku agama agamaku. Oleh karena itu jangan alasan toleransi lalu kemudian kebelablasan. Apakah di zaman Nabi tidak ada orang Yahudi? Ada. Apakah di zaman Nabi tidak ada orang Nasrani? Ada. Apakah mereka punya hari raya? Ada. Natal sudah ada. Nasrani sudah ada di zaman Nabi. Pertanyaan saya, pernahkah Nabi mengucapkan selamat Natal kepada mereka? Pernahkah Nabi mengucapkan selamat hari raya kepada Yahudi? Saya minta dalilnya. Maka Anda tidak akan pernah menemukan satupun dalil. Beranikah Anda mengatakan Rasul itu intoleran? Beranikah Anda mengatakan Rasul itu tidak bertoleransi? Saya ingin tahu siapa orangnya yang berani mengatakan demikian.
Oleh karena itu jangan main-main, ini prinsip, ini akidah. Tidak boleh kita mengucapkan selamat hari raya mereka. Allah tidak ridho, Allah marah, Allah turunkan azab kepada negeri tersebut. Oleh karena itu umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, bahkan dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu empat orang kafir Quraisy, empat tokoh gembong kafir Quraisy, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yaitu empat tokoh gembong kafir Quraisy tersebut disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi bahwasanya mereka menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang sebuah toleransi yang kebelablasan. Di antara empat tokoh Quraisy tersebut yang bisa kami sebutkan, yang pertama Al-Walid bin Mughirah, yang kedua Al-As bin Wa'il, yang ketiga Al-Aswad ibnul Muthalib, yang keempat Umayyah bin Khalaf. Mereka berkata kepada Nabi, ini dalam tafsir Al-Qurtubi di juz yang ke-20 halaman 225. Mereka berempat berkata, wahai Muhammad, daripada kita berperang terus, terus eker-ekeran, terus berkelahi, mending gini aja deh, minim begini aja. Mereka menawarkan toleransi kebelablasan. Apa kata mereka? Begini aja, saya menyembah apa yang kamu sembah. Sudahlah, kami menyembah Tuhan, kamu juga menyembah Tuhan kami. Sudah gitu aja, supaya kita gak perang-perangan, banyak korban, banyak wanita jadi janda. Wis, yang enak, ambil enaknya lah. Sudahlah, aku nyembah Tuhanmu, kau nyembah Tuhanku. Apa yang menjadi ajaranmu itu baik, aku ikuti. Dan apa yang ajaranku baik, kau harus melakukan. Gila. Maka Nabi terdiam, turun firman Allah, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Anehnya di negeri tersebut, saya tidak sebut nama negerinya, di negeri tersebut banyak yang melakukan toleransi kebelablasan karena khawatir dianggap intoleran. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah itu murka pada suatu negeri, yaitu yang keempat, jika para pemimpin penguasa di negeri tersebut durhaka, pemimpinnya zalim kepada rakyatnya. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-16, wa idza aradna an nuhlikal qaryatan amarna mutrafiha fafasqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka malah melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka perkataan ketentuan kami. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Umat al-Islam, yang terakhir yang bisa kami sampaikan, yaitu yang kelima, penyebab Allah itu murka, Allah itu marah, Allah tidak ridha, apabila di negeri tersebut penduduknya merasa aman dari azabnya Allah Azza wa Jalla. Penduduknya merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-97 sampai 99. Afa'amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami pada saat di malam hari, pada saat mereka sedang tidur? Situ gintung kejadiannya jam 3 dini hari. Jangan merasa aman. Lalu ayat 98, Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dengan kedatangan siksaan kami di saat matahari sepenggalah naik ketika mereka sedang bermain. Tsunami Aceh, yaitu pada saat mereka asik berolahraga dan seterusnya di waktu duha. Lalu terakhir, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Cukup dikagetkan juga pernyataan beberapa orang melalui sebuah radio swasta beberapa waktu yang lalu. Mereka mengatakan Surabaya aman, Surabaya jauh dari gunung, Surabaya jauh daripada lautan, aman, tidak akan ada tsunami, beda dengan tempat-tempat lain, aman dari lempengan-lempengan yang bergeser dan seterusnya.
jangan merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Karena azab ketika turun tak terduga, di luar dugaan manusia. Oleh karena itu, maka kembalilah kepada Allah, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan kami tutup khutbah yang pertama ini, dan insya Allah kami akan sebutkan bagaimana tentang kaum Nabi Yunus alaihissalam pada khutbah yang kedua secara ringkas tentunya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ummat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Khutbah yang kedua ini kami tutup dengan firman Allah surat Yunus ayat 98. Semoga kita semua bisa menjadikan pelajaran dari ayat ini. Yunus ayat 98. Allah Ta'ala berfirman, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal ghisyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Yang artinya, Allah tegur kita dalam ayat ini. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota? Allah bertanya kepada kita. Apa tidak ada penduduk suatu kota, suatu negeri yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaumnya Yunus? Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, kaumnya Nabi Yunus tidak kurang dari 100,000. Dia tinggal, Nabi Yunus alaihissalam tinggal di daerah tempatnya Ninawa, yaitu terletak di timur Mosul, wilayah Irak utara. Itu wilayah kaum Nabi Yunus, kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Mereka awalnya tidak mau mengikuti dakwah Nabi Yunus. Mereka tetap melakukan kesirikan. Lalu Nabi Yunus alaihissalam memberikan peringatan. Aku tinggalkan kalian, maka kalian akan mendapatkan azab dari Allah. Ketika Nabi Yunus mulai meninggalkan mereka, maka kaumnya sudah melihat tanda-tanda azab. Langit sudah berubah. Yang awalnya cerah kemudian menjadi gelap. Maka mereka tahu kalau apa yang dikatakan Yunus alaihissalam ini adalah sebuah kebenaran. Mereka bertobat. Berapa lama? 40 malam. Kaumnya Nabi Yunus alaihissalam taubat kepada Allah. Taubat nasuha selama 40 malam. Sehingga azab yang akan Allah turunkan itu Allah angkat. Sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan yang terindah di dunia ini. Dan kebahagiaan di akhirat. Inilah surat Yunus ayat 98. Semestinya di suatu negeri tersebut, apapun nama negerinya, belajar dari kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Taubat. Taubat dari semua dosa. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari bala, dari musibah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah, husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibu da'wat. Allahumma inna nas'alukal jannata wa maqarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa مقرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.